Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan secara resmi AAN selaku Menpora atau selaku pengguna anggaran, ya, jadi kapasitasnya selaku Menpora dan selaku pengguna anggaran pada Kementerian Olahraga. Konstruksi hukumnya bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sama dengan konstruksi hukum pada tersangka DK. Penetapan tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarange memasuki babak baru dalam mengurai benang kusut kasus megaproyek Hambalang. Andi Malarange adalah menteri aktif pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dugaan keterlibatan Andi Malarange dalam proyek senilai 2,5 triliun rupiah itu pernah disebut-sebut oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat M. Nazarudin. Kan saya bilang dari awal yang terlibat tentang skenario Hambalang ini adalah Anasur Baningrum, Andi Malarange. Kan ini memang dua orang otaknya dari semua proyek. Selain Nazarudin, mantan Ketua Komisi Olahraga DPR Mahyudin pernah mengungkapkan keterlibatan Andi sebagai pengusul perluasan fungsi Hambalang menjadi pusat pendidikan dan latihan. Indikasi keterlibatan Andi Malarange semakin terang setelah Badan Pemeriksa Keuangan BPK melakukan audit proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hasil audit investigasi BPK menyebutkan, Andi bersalah karena tidak menetapkan pemenang lelang dengan nilai proyek di atas 50 miliar rupiah dalam proyek Hambalang. Kewenangan itu justru diambil Sekretaris Menpora Wafid Muharam. Penetapan tersangka serta pencegahan dirinya bersama adiknya Andi Zulkarnain Malarange dan Direktur Operasional Adikarya Muhammad Arif Taufikurrahman ke luar negeri selama 6 bulan dijawab Andi dengan mengundurkan diri sebagai Menpora dan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat. Nyanyian Nazarudin ternyata tidak sepenuhnya sumbang. Setelah Andi Malarange, Angelina Sondah, siapa yang tumbang digigit Nazarudin berikutnya? Pemirsa, harusnya malam ini kita mengundang juga Andi Malarange, Jul Malarange, yang konfirmasi sampai sore tadi Rizal Malarange, kuasanya atau pengacaranya Ari Ponto, dan last minute mereka membatalkan. Juga Lalu Wildan, Deputy Menpora, juga dia gak bisa datang karena masih menunggu perintah Rizal Malarange. Kalau diperintahkan akan datang. Jadi tiga-tiganya tidak datang, makanya tadi acara agak terlambat dari seharusnya. Tapi Saudara Johan Budi, kenapa Anda harus menyebut AAM? Johan Budi, kenapa Anda harus menyebut tersangka dengan AAM? Gak ada di dunia pakai inisial tersangka. Di Amerika, di Inggris, di Arab, di Australia, di Cina, nama lengkap. Ya, saya kira saya juga tidak salah menyebut AM, ya. Gak ada aturan yang... Gak seolah-olah udah bersalah kalau orang udah ditutup matanya, namanya disingkat. Kalau saya malah menafsirkan bukan kita melindungi, malah membuat dia bersalah. Justru sebaliknya kalau itu persepsi yang saya tangkap, ya. Kita dengan menyebut inisial itu berarti ada di sana namanya asas praduga tak bersalah. Saya udah ajarkan Anda di majalah forum dulu bahwa itu bukan asas praduga. Ya, saya gini aja, penegak hukum republik ini aneh-aneh bagi saya. Ada polisi nangkap pemerkosa, pemerkosanya malah dikasih topeng. Enak banget tuh si pemerkosa. Ya, diperkosa dikasih topeng itu benar. Ada lagi nangkap itu narkoba, bukan polisinya yang ditutup, terdakwanya. Ini salah kaprah semua. Saya berharap KPK gak ikut-ikut salah kaprah gitu loh. Ya, saya kira kita juga jangan salah kaprah juga. Perlu disampaikan bahwa yang disebut tersangka itu
bukanlah terpidana, ya. Bukan orang yang bersalah. Saya setuju. Sehingga namanya tersangka itu bisa juga dia nanti divonis bebas oleh hakim. Iya. Jadi seseorang yang masih disangka oleh KPK itu masih punya peluang untuk divonis tidak bersalah nanti. Iya. Yang karena satu-satunya profesi yang memutuskan orang ini bersalah atau tidak adalah hakim, ya. Dan saya kira kita tidak perlu berdebat panjang soal inisial, ya. Jadi yang lebih penting buat kita bagaimana nanti ke depan penanganan Hambalang ini yang saya kira masih cukup gak, banyak. Masih ingat gak itu gubernur atau presidennya Bank Dunia yang dituduh melecehkan Strauss di Amerika. Wajahnya, namanya lengkap. Bahwa dia tidak bersalah, kita katakan lagi tidak bersalah. Baik, jadi saya mau ke pengacaranya Nazar. Ini kayaknya gigitan klien Anda bertuah banget. Yang mana aja yang udah, mana saja yang, nanti bahasa Indonesia aja nggak benar lagi. Mana saja yang sudah tumbang dan apa kata klien Anda ketika itu? Dan apa jawaban dari orang-orang yang akhirnya terkena? Iya, terima kasih Bang Karni. Yang pasti kita tidak bisa lupa kepada falsafah Buddha. Iya. Ada tiga hal yang tidak bisa lama-lama disembunyikan. Yang pertama matahari. Yang kedua bulan. Yang ketiga kebenaran. Ini tidak bisa dilupakan. Dan tidak bisa disimpan berlama-lama. Yang kedua, kalau dulu orang mengatakan bahwa Pak Nazar itu berhalusinasi. Itu siapa yang mengatakan? Tentu publik sudah tahu siapa yang mengatakan itu. Dan sering berulang-ulang. Bila perlu saya tegaskan, Pak Anas Urbaningrum mengatakan beliau selalu berhalusinasi. Nyatanya apa? Suara beliau itu sekarang ini menjadi suara kebenaran. Dan ini bisa kita lihat, ya, dari kejadian-kejadian yang sekarang bahkan sudah ada yang disidangkan, seperti Anjelo Sondag. Yang kedua, kami sebagai penasihat hukum Pak Nazar pada waktu itu selalu didesak, kok membela perampok, kok membela koruptor. Dan kami ditertawakan, dalam persidangan kami meminta agar si A, si B, si C, si D dihadirkan ke persidangan untuk mengungkap masalah ini. Tapi tidak pernah dikabulkan oleh Majelis Hakim Mulia pada waktu itu. Ya, terbukti sekarang ini. Walaupun nanti pembuktian yang bersalah tidak bersalah ada pada persidangan. Hal yang penting, suara kebenaran itu sudah diungkap. Tentu yang tidak bisa kita lupakan, Pak Nazar harus mendapat reward untuk itu. Iya dong. Kenapa Mindo Rosalina bisa mendapat reward? Kenapa Pak Nazar tidak bisa? Boleh dong. Kenapa tidak bisa? Ya, ya. Tapi tidak berarti klien Anda bukan koruptor dong. Ya. Kalau apa ya. Yang dia katakan ternyata terbukti. Ya. Saya hanya mengatakan perlu diperhatikan untuk mendapatkan reward untuk itu. Iya dong. Boleh dong. Hal yang paling penting, satu hal yang kita tidak bisa lupa. Dari dulu Pak Nazar mengatakan, saya tidak pernah mengetahui tentang proyek Wisma Atlet. Saya secara khusus diperintahkan oleh Pak Mas Anas Urbaningrum untuk mengurusi proyek Hambalang. Beliau mengungkapkan pertemuan di Senayan, pertemuan di Sultan, pertemuan di Kemenpora, yang dihadiri langsung oleh Kemenpora pada waktu itu. Beliau mengungkap Ignatius, beliau mengungkap mengenai kepala BPN. Ini kan semua sudah hal yang terang menerang, kan begitu? Ya kan? Jadi kalau Bang Karim menanyakan apa komentar Pak Nazar, beliau hanya mengatakan memang sudah harus waktunya. Sudah waktunya. Sudah harus waktunya. Dia nggak kecewa karena lama banget. Tentu beliau mengatakan, dulu beliau mengatakan saya harus mau mengungkap apa lagi. Karena saya melihat
KPK itu berjalan di tempat. Itu beliau mengatakan waktu itu. Ya, Anda sudah ketemu sejak ada tiga orang yang baru dicekal kemarin atau di kita sudah ketemu. Sudah ketemu dengan dia gembira. Beliau biasa saja. Biasa saja beliau. Beliau mengatakan nanti juga ketemu dengan saya kok di sini. Ketemu dia. Ya. Beliau mengatakan nanti juga ketemu dengan saya di Cipinang sini. Siapa yang dia maksud begitu? Tentu yang beliau sebut-sebut selama ini. Tapi semua kembali kepada KPK, apakah betul-betul serius menyikapi, mengungkap suara kebenaran ini? Demikian, Pak Karim. Apa Anda ragu sama KPK? Yang pasti Pak Nasar itu masih ragu terhadap KPK. Kenapa ragu sama KPK? Melihat lambatnya penanganan perkara. Tapi kan lama-lama gigit aja juga kelihatan KPK. Beliau tidak pernah mengatakan menggigit, tapi mengungkap apa yang beliau lihat, beliau bukan, dengar, beliau rasakan. Gigitan KPK kan akhirnya terbukti juga, walaupun lambat. Yang pasti menurut Pak Nasar, KPK lambat di dalam bekerja. Itu menurut Pak Nasar, menurut saya ya. Saya kan hanya melihat dari jauh saja, beliau merasakan bagaimana proses dari penegakan hukum di KPK itu. Baik, Ibu Elsa, ada tambahan saya pertanyaan saya tadi. Apakah yang digigit oleh klien Anda ternyata sebuah terbukti atau hanya sebagian terbukti atau virus gigit aja kemana-mana? Iya, kalau melihat kenyataan sekarang memang sudah mulai terbukti ya. Sebagian besar sudah terbukti. Dan belakangan ini klien saya ya kira-kira sebulan ini minta kepada saya menulis surat kepada KPK dan LPSK untuk perlindungannya. Karena sekarang dia didatangi oleh teman-temannya. Saya tanya yang secara spesifik temannya siapa aja, tapi dia nggak pernah menyebutkan bahwa ya datang mulai melakukan pengancaman-pengancaman. Teman kok mengancam? Nah itu yang saya bingung. Saya bilang siapa? Pokoknya saya kenal teman-teman saya, dia bilang gitu. Mereka bilang kalau mau selamat selamat keluarganya di luar, kan kamu semua suami istri dalam, hanya pikirkan perkara kamu sendiri, jangan merembet-rembet kemana-mana. Saya bilang sudah bicarakan dengan KPK, sudah dia bicara dengan KPK, KPK menganjurkan bikin surat ini, akhirnya itu yang saya buat. Dan juga kan ada sedikit trauma waktu di Singapura kan Nazaruddin pernah ditembak juga, yang meleset dua kali tembakan itu meleset. Sekarang pun dia bilang saya nggak perlu di tempat khusus apa, yang penting saya minta dipantau kondisi saya. Itu yang dia mulai was-was dan sudah dibicarakan. Masalah-masalah yang baru ya, sebetulnya dia nggak terlalu antusias masalah ini, tetapi dia ingin kasus ini memang benar-benar terbuka dengan akar-akarnya, karena yang disebut-sebut itu bukan itu saja, tetapi banyak. Dan kalau saya melihat bagaimana ceritanya dari klien saya, Nazaruddin, sangat luar biasa korupsi yang diperbuat ini. Dan saya pikir memang yang gak pernah saya terpikir, ternyata memang itu faktanya. Dan kelihatannya Nazaruddin membukanya sedikit-sedikit, karena dia inginnya satu persatu clear, baru nanti satu lagi. Dan dia banyak sekali mengetahui tentang proyek-proyek yang dikorupsi. Pak Juniman, boleh tambahin? Ya, yang pasti Pak Nasar itu mempunyai catatan tersendiri untuk segala hal yang dia sampaikan, termasuk beliau mempunyai bukti-bukti untuk itu yang suatu saat nantinya akan beliau sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk itu. Jadi tidak asal bunyi beliau. Ya, tapi hambalang aja loh. Tapi yang diserang benar oleh Nazaruddin ini selama ini adalah Anas Urbaningrum yang ternyata jadi tersangka duluan Andi Malarangeng. Ini apa kan, analisa dari timnya? Ini bukan masalah serang-menyerang. Ya beliau hanya membuka fakta. Beliau hanya membuka bahwa memang begini adanya.
Itu yang beliau buka, bukan masalah serang menyerang. Beliau mengatakan bagaimana peran Pak Anas, bagaimana peran Pak Andi, bagaimana peran para bapak-bapak yang di komisi-komisi DPR itu. Ini yang beliau buka. Jadi bukan masalah serang menyerang. Ya, maksud saya yang banyak dia sorot itu Anas. Sekarang tersangkanya lebih ke Andi. Nah, itu kan satu rangkaian, Bang Garni. Itu satu rangkaian, seperti Hambalang, ya. Pak Nasar mengatakan, dia secara khusus diperintahkan oleh Mas Anas untuk mengurusi proyek Hambalang. Dalam pelaksanaan proyek Hambalang tersebut, ya, ada pertemuan-pertemuan, ada pembicaraan-pembicaraan, ada deal-deal. Yang terakhir deal itu, yang terakhir komunikasi itu terjadi di Kemenpora sendiri. Yang dihadir oleh Pak Menpora, yang dihadir oleh Angelo Sondag, yang dihadir oleh Mahyudin, dan lain-lain, dan lain-lain. Pada waktu itulah dia melaporkan, ya, bahwa sertifikat Hambalang sudah selesai. Itu dilaporkan langsung kepada Pak Menteri pada waktu itu. Mungkin yang paling yang sebetulnya menarik adalah rasa hibah dari Nazaruddin terhadap Pak Andi Malarangeng. Dia bilang, saya waktu itu bilang gimana nih, udah kena Pak Andi kena. Terus saya sebetulnya nggak tega ya. Dia bilang kenapa? Sebetulnya Pak Andi tuh nggak sadar kalau dia sebetulnya dimanfaatkan oleh lingkungannya ini. Dia tidak salah, tapi bagaimana dia menceritakan supaya dia memberikan kewenangannya kepada Pak Wafid, Wafid Muharram. Dan Wafid Muharram lah ini yang di-create untuk melakukan hal ini. Jadi, tapi saya bilang kalau begitu dia nggak salah dong. Ya, ceritanya terima bersih, dia bilang begitu. Oke, di sini juga ada apa bekas, apa masih pengacaranya Kaligis, Oto Kaligis, tapi mewakilkan ke Aprian Bojol. Ada masih pengacara Nazaruddin? Ya, terima kasih Bang Karni. Sampai dengan hari ini kita masih sebagai penasihat hukum dari M. Nazaruddin dari kantor hukum saya Kaligis. Jadi, ada ketemu dia kapan terakhir? Saya ketemu dia terakhir kemarin. Kemarin? Kemarin. Tapi tunggu dulu. Waktu terakhir ketemu saya nanya Pak Imam Bonjol tahun berapa? Ada udah cek tahun berapa aja? 1849. 1849? Iya. Salah lagi ya. Kenapa pakai nama Bonjol kalau gak tahu Pak Imam Bonjol? Tanggal berapa? 1817. Ya itu kan iya. Versi abang. Kok versi itu sejarah. Kok pakai versi. Buku yang saya baca itu yang salah berarti buku ya. Gak mungkin itu sejarah salah. Jadi gimana bang? Apa cerita terakhir dengan? Jadi gini bang, saya mau luruskan juga tadi statement abang terkait dengan tadi abang bilang klien saya koruptor. Jadi saya mau luruskan sampai dengan hari ini. Belum ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan status hukum daripada klien saya. Jadi saya keberatan untuk disebut klien saya sebagai kalau koruptor. Kalau bahasa media itu pemerkosa, pemerkosa itu bahwa dia di pemerkosanya nanti 10 tahun lagi ya kan, baru di inkrah itu benar. Tapi gak harus pers itu harus bilang. Ya, itu kan proses hukum masih berjalan. Tersangka, padahal udah putusan pengadilan banding. Pengadilan tinggi, udah Mahkamah Agung, EPK. Ya itu kan 20 proses, tahun lagi baru itulah dia. Itulah bang, itu makanya itu proses hukum masih berjalan bang. Iya. Belum ada putusan pengadilan yang terkait koruptor. Bukan berarti terlihat Anda bukan koruptor. Iya, dan juga bukan berarti juga dia seorang koruptor bang. Iya itu ya. Bukan Anda ralat saya, Anda akan makan. Kita balik lagi ke topik kita malam ini bang. Jadi ya satu persatu apa yang dikatakan Nazaruddin sejak awal dia pulang dari Kolombia itu ya ternyata faktanya mulai terungkap satu persatu. Itu yang harus digarisbawahi dulu terkait bagaimana dugaan keterlibatan Angelina Sonda, terkait dengan keterlibatan Pak Andi Malarangeng, dan bagaimana juga terkait dengan dugaan keterlibatan dari Anas Urbaningrum. Jadi terakhir saya ketemu kemarin beliau, kemarin sore saya tanya gimana bang terkait dengan status yang di sangkakan kepada Pak Andi Malarangeng. Dengan tegas dan jelas beliau menjawab, ya saya sudah tidak kaget karena inilah fakta yang sebenarnya, fakta hukum berbicara demikian.
Jadi ini kan sebenarnya bukan hal baru, kata klien saya kemarin. Jadi klien saya minta jangan sampai jangan berhenti di Pak Andi Malarangeng, karena tidak hanya Pak Andi Malarangeng yang dia sering ceritakan di media, tentunya ada Pak Anas Urbaningrum juga dugaan keterlibatan di situ. Jadi itu pesannya. Ada sama-sama Bu Elsa Sharif sama Unimart juga ke sana atau beda? Beda. Beda edisi. Dia bilang sedih. Benar enggak sedih? Sedih karena ya, Andi Malarangeng yang enggak, dia statementnya sih ya normatif aja Bang ya. Biasa aja. Dia enggak ada ekspresif atau bagaimana, tidak ada. Jadi dia bilangnya ini memang faktanya demikian. Faktanya demikian, dan ini saya sudah ungkapkan di persidangan saya, memang faktanya demikian. Jadi dia sudah tidak kaget kalau Pak Andi Malarangeng ditetapkan sebagai tersangka. Artinya puas ya? Saya tidak melihat itu. Dia bilang, ya sudah memang faktanya demikian. Dia bilang seperti itu. Statement dia seperti itu. Gak ada cheers gitu. Kita istirahat sejenak.